Pemirsa, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan Jawa Barat Jumat sore menggelar upacara sekaligus pernyataan sikap mahasiswa sebagai pemuda untuk menolak segala bentuk informasi hoax khususnya di Jawa Barat terlebih dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Suradiana, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi, Kadispora Jabar dan PJU Polda Jabar digelar dalam rangka mendukung tugas TNI Polri serta mendeklarasikan mahasiswa Jawa Barat mendukung anti-hoax agar Pileg dan Pilpres 2019 berjalan aman dan damai khususnya di Jawa Barat. Ketua Pelaksana Yobel Marulitua Sihombing mengatakan, sebagai generasi muda, mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam pengembangan diri agar dapat berdaya saing dan unggul. Mahasiswa melakukan pernyataan sikap pemuda di Jawa Barat sangat mendukung anti-hoax, khususnya di Jawa Barat. Diikuti dengan baik, saya berharap di sini akan tercipta milenial Jawa Barat yang luar biasa, yang bisa menjadi pelopor untuk bangsa Indonesia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya bicara begini? Siapa lagi kalau bukan kita? Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.